Pernyataan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang di salah satu media TV kemarin berbuntut panjang. Atas kritikan pedasnya kepada HMI, belasan orang HMI Cabang Jambi Senin pagi berunjuk rasa ke Polda Jambi untuk protes aksi wakil ketua KPK tersebut. Selain meminta Saud Situmorang mundur dari jabatannya, juga mendorong supaya proses hukum di tingkat kepolisian diteruskan. Saud lah menghina segenap pihak HMI yang atokan kalau pelaku korupsi di tanah air iko ada yang dulunya berasal dari aktivis HMI. Nganing hal tersebut, PB HMI pusat sebelumnya dikabarkan lah melaporkan perihal itu ke Bareskrim Polri. Semua terjadi ketegangan dalam aksi unjuk rasa iko seorang mahasiswa terpaksa dibawa personel Polda Jambi ke ruang unit sentra pelayanan Polda. Soal mahasiswa IKO kedapatan bawa bensin yang diduga akan digunakan untuk melaksanakan aksi bakal ban. Selain menindak pelaku, polisi juga menyita bahan bakal yang dibawa. Hari ini kami menyampaikan aspirasi dan pendapat kami bahwa Saud Cidumurang dipidanakan dan mundur dari jabatannya. Karena hari ini Saud Cidumurang telah melukai seluruh kader HMI yang ada di seluruh Indonesia hari ini. Betul, kan? Andil Antoni